Oke boy, sekarang kita udah 70.000 subscriber nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Ayo, dikit lagi kita road to 75.000 subscriber. Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis. Caranya gampang banget ya. Kalian follow Instagramnya TKB Group Indonesia, Instagramnya HSR Wheel juga, sama Instagram gue juga sekalian dah. Promo. Sama jangan lupa subscribe channel YouTube HSR Wheel dan komen di setiap videonya ya. Kalian tonton dulu videonya, abis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR. Pokoknya komen yang paling menarik, yang terserah, boleh nyeleneh, boleh apa. Pokoknya komen yang jangan copy paste aja. Kalau misalnya komen yang menarik, ntar diambilin setiap video, kita ambilin komentar-komentarnya. Nanti akan kita undi boy. Oke, gampang banget. Dapat velg gratis cuman dengan nonton YouTube aja, cuman ada di HSR Wheel. Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Harapan Indah, yaitu Eagle Motorsport. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Harapan Indah, kalian bisa langsung datang ke toko. Kalian bisa ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, ataupun kalian mau balancing. Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, langsung datang aja ke toko. Nih, langsung aja di follow akun sosial medianya. Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini gue udah bersama... Halo kak. Iya, halo kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa kak? Saya Eli. Oh iya, kak Eli. Apa kabar kak Eli? Baik. Kak Eli ini kebetulan adalah owner dari mobil gagah di belakang kita ini boy. Mobilnya ini Pajero Sport ya? Iya. Yang Pajero Dakar. Exit. Tahun 2010. Kak Eli, ini Kak Eli udah pakai berapa lama ini mobilnya? Berapa lama ya? Udah lama sih, Kak. Udah lama ya? Udah lama. Berapa lama kira-kira? 2 tahun, 3 tahun? 2 tahun. 2 tahunan ya? Nah. Kenapa sih Kak Eli kan perempuan nih? Kok milih mobilnya yang gede kayak gini sih gitu? Aku aja pakainya yang kecil, Brio. Ya, Pajero itu kan gagah ya, gagah, tangguh, terus kabinnya itu lega, terus kalau buat pergi-pergi jarak jauh itu nyaman loh kak. Oh kalau untuk pergi, emang Kak Eli suka pergi jalan jauh? Iya. Suka kemana emang biasanya, jalan jauhnya tuh sampai mana gitu? Ya kayak Jogja, kayak Jakarta, Cirebon, kayak... Oh, jauh itu? Iya. Dari Surabaya. Aslinya di mana, Purwokerto? Aslinya saya Cilacap kak. Cilacap itu 1 jam lah ya dari sini? 1,5 jam. 1,5 jam? Iya. Jauh loh boy. Ini mobilnya apa aja nih kak yang udah dimodif kak? Paling hanya velg ya, sama dikasih stiker biar cantik, terus head unit. Hemat head unit. Head unitnya. Ini aku mau nanya nih, Kak Eli kemarin ganti, yang ganti velgnya siapa? Saya sendiri. Kak Eli sendiri? Iya. Nice. Itu gantinya di? Di Ultron. Di Ultron Purwokerto tuh, di Ultron Modification ya? Iya. Waduh, Kak Eli datang sendiri ke sana? Sendiri. Boleh nggak kak, ceritain dong kak pengalaman Kak Eli datang ke toko buat ganti velg? Karena kan biasanya kan cowok, biasanya cewek kan beraninya kan ke mall, shopping gitu kan. Kok Kak Eli berani sih datang ke toko velg sendiri terus ganti velg gitu. Itu boleh ceritain enggak gimana pengalamannya, Kak? Ya biar kece aja sih, Kak. Ini mobilnya kan pengen ganti yang ring 20 ya. Emang dari awal emang udah mau pengen ganti ring 20. Iya. Kok ngerti sih?
kepengen ganti ring 20, terus banyak kepengen ganti yang 275/55. Kok ngerti sih, Kak? Ya saya buka-buka di internet. Oh, cari-cari di internet. Iya. Cari-cari modif Pajero terus, gitu. Iya, waktu itu saya buka-buka di internet toko yang di Purwokerto, ternyata saya ke toko Ultron itu itu ada velg baru bagus-bagus terus keren-keren. Keren-keren. Iya. Nah, itu modelnya keren. Waktu datang itu Kakak nyobain berapa velg, Kak? 3. 3 velg nyobain ya. Nempel ke mobil. Iya. Udah sama ban? Udah. Sama ban juga ditempel. Heeh. Ya. Gimana? Juga di Ultron. Gimana, Kak? Seru enggak pengalamannya kalau ganti velg gitu? Seru. Karena semangatnya ya dari yang dari Ultron itu bolak-balik ganti, banyak kan gede ya. Ganti lagi nggak suka, diganti lagi, akhirnya ya sampai nemu yang cocok ini, saya suka yang ini. Ini ya, ini Mi Cherish ini. Ya, ini yang terbaru katanya. Terbaru ini, Kak, ini original design dari HSR Wheel ini. Ya. Emang pilihannya nggak salah. Keren ya, Kak. Udah gitu dipadunya sama ban ini bagus. Kenapa Kakak pilih ban yang MT01 dari Acelera ini, kenapa, Kak? Ya keren aja sih. Keren aja kelihatannya. Kelihatannya jadi tambah ganteng gitu. Oh, tambah ganteng. Ya. Jadi bukan hanya laki-laki doang, Boy. Ternyata yang suka modif, yang suka gantengin mobil bukan laki-laki doang ya. Bukan. Sekarang udah eranya perempuan juga udah mulai mau gantengin mobilnya, mau modif mobilnya. Terus kalau head unitnya pakai apa, Kak? Pakainya yang biasa aja sih, Kak. Oh, yang biasa aja, cuma di upgrade aja. Iya. Nah ini kan liverynya stikernya banyak nih, Kak. Ini jujur sih kalau dari kacamataku ini jatuhnya sih pas sih, nggak terlalu lebay, nggak terlalu aneh. Ini gimana? Digantinya di mana nih, Kak? Ini di Cilacap. Oh, di Cilacap. Yeah. Ada tempat stiker di sana. Ada Iwan stiker. Iwan stiker. Iya. Yeah. Tuh Mas Iwan. Terus berapa duit nih, Kak? Ganti masang stiker? Ya? Sekitar berapa ya? 600 atau 700? 600. Ya? Ini emang dia sendiri yang milihin. Oh, ini modelnya begini. Saya yang milih. Kakak juga yang milih. Iya. Ya Allah, bener-bener ini luar biasa. Jadi ini bukan suaminya yang modif. Bukan. Berarti kalau bagi Kak Eli itu SNI itu nggak berlaku. SNI tau nggak, Kak? Apa itu? Sudah, Kak? Nanya istri. Oh. Kalau ini enggak, karena istrinya yang modif. Ya, karena sendiri. Ini istrinya yang modif ya. Langsung dieksekusi sendiri nih. Ini udah berapa lama nih Kak Eli ganti velgnya nih? Ganti velg Agustus. Berarti hampir sebulan lah ya. Gimana, Kak, setelah ganti velg hampir sebulan dan rasanya seperti apa? Enak sih, nyaman dipakai. Sama dibanding sebelumnya apa gimana? Dibandingkan sebelumnya enakan ini sih. Enaknya itu dari apanya gitu loh, Kak? Dari ininya apa? Tarikannya juga enak. Tarikannya jadi lebih enak? Iya. Padahal naik ya ringnya ya. Naik. Dari 17 ya berarti ya? Iya. Dari 17 ke 20 malah jadi lebih enak tarikannya. Iya. Kenyamanannya gimana, Kak? Nyaman-nyaman aja sih, Kak. Dibanding sebelumnya? Lebih nyaman inilah. Lebih nyaman ini ya? Iya. Mungkin karena pakai bannya lebih tebel kayaknya ya. Lebih gede kayaknya ya. Terus driving-nya, nyetirnya gimana, Kak? Driving-nya enak juga sih. Enak juga? Iya. Aduh. Gimana masa? Masa Kak Eli aja yang perempuan aja udah modif mobil kayak begini, udah ganti velgnya. Masa kalian velgnya masih standar, Boy? Aduh, bener-bener. Kak Eli, aku mau ucapin terima kasih banyak udah pakai HSR Wheel. Okay. Semoga semakin awet dan bisa menemani perjalanan Kak Eli deh. Mau nyampe ke Jogja, ke Bali, ke mana deh pokoknya. Yeah. Ini Kak Eli juga orangnya suka jalan-jalan berarti ya. Iya. Yeah. Ya udah deh, semoga ini ya, semoga apa namanya? Enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada masalah, kan Kak Eli suka jalan-jalan nih. Kita itu punya toko itu banyak. Jadi di Jakarta ada, di Bandung ada, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Jogja, Solo. Nah, misalnya Kak Eli lagi jalan nih ke Jogja. Misalnya anginnya kurang atau bannya amit-amit jangan sampai kena paku gitu ya. Itu Kak Eli bisa langsung datang aja ke toko yang di sana. Oh, bisa ya? Itu udah free, Kak. Oh, gitu. Mm-mm. Gratis ya? Gratis. Nah, biasanya kalau cewek demen, Boy, yang gratis. Iya, kalau saya suka yang gratis-gratis. Oh, enggak, bukan Kak Eli doang, semua cewek suka kayaknya. Gratis. Itu gratis, Kak. Jadi misalnya Kak Eli ke Jogja nih, terus tiba-tiba kurang angin, Kak Eli langsung datang aja ke toko yang ada di Jogja. Jadi kalau misalnya Kak Eli lagi ke daerah, butuh maintenance radanya, nanti langsung datang ke toko. Oke, Kak Eli sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Boy, itu dia. Kak Eli dengan Pajero Sport miliknya yang menurut gue, aduh, merasa minder, Boy. Gue obri kalau ditabrak ini nih, wah udah gak ada apa-apanya udah.
lewat. Ya, yaudah. Seperti tadi gue bilang, Kylie aja perempuan udah modif mobil. Masa kalian yang cowok velgnya masih standar, boy? Ganti, udah ganti. Oke, okay? Gue Ali Reza undur diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSS.